Minakatarekah keur ngamumule pencaksilat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngebrekeun dirina bogara rancang ngadegeun padepokan pencaksilat anu legana 8 hektar di Jatinangor. Eta rancang teh dipapag kalawan hade ku Ketua Umum Ikatan Pencaksilat Indonesia atawa IPSI anu oge Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nyendekeun pencaksilat mangrupa budaya nomor hiji di Jawa Barat. Kukituna dirina satekah polah ngamumule pencaksilat ngaliwatan kurikulum. Samala dirina bogara rancang bakal ngawangun padepokan pencaksilat anu legana 8 hektar di Jatinangor. Lianti kitu pihak nage bakal nyendekeun 12 Desember minangka poean pencaksilat Jawa Barat. Ridwan Kamil miharep pencak silat nguniang lain ukur minangka bela diri tapi wangun strategi keur ngaroncatkeun kualitas SDM. Pencak silat di Jawa Barat adalah budaya nomor satu, kita lestarikan dalam bentuk kurikulum, kita lestarikan dalam rencana membangun padepokan di Jatinangor, kita lestarikan dengan mengumandangkan Hari Pencak Silat Jawa Barat 12 Desember dan kepentingan Jawa Barat selalu juara umum baik di PON maupun di perhelatan internasional. Rancang pembangunan padepokan di Jatinangor G di papagawan HD ku Ketua Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI NOG Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dirina nembrakeun pihakna bakal madung dengken kontribusi anu bisa dipedalkeun ku eta padepokan anu dirancang ku Ridwan Kamil. Dirina ge ngapresiasi sumbangan Jawa Barat keur pencaksilat anu dicindekeun ku UNESCO minangka warisan budaya nenek moyang Indonesia. Prabowo nandeskeun pencaksilat Indonesia boga misi ngaping generasi tuturus bangsa anu bakal nyorang pancen nagara anu tohaga, daria, daek meurih, rancinges, wani, mihaat kalemah cai turta mihaat keadilan. Gubernur sudah menyiapkan lahan 8 hektar, ini kita berterima kasih dan kita akan nanti diskusikan, kita akan lihat desainnya. Beliau arsitek katanya beliau sudah desain sendiri, tapi kita lihat gimana kontribusi kita kepada kampung pencaksilat pada pokok pencaksilat Jawa Barat. Saya kira itu. Eta sakumna sawangan teh dipedalkeun ku Ridwan Kamil sarta Prabowo Subianto, satutas prak-prakan ngistrenan Ketua IPSI Jawa Barat periode 2022-2020 genep, Vinera Wijaya, poe Senin pasusore 12 September 2022. Budi Hartati, Bandung TV.